اقترب وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله يا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر telah sampai ke perjanjian itu. Al-Zalzalah. Bumi bergoncang. Bukit bukau berterbangan. Dan manusia dikejutkan dari lena yang panjang. Lalu terbangun dari kubur. Tidak. Tidak. Masanya belum sampai. Balak. Balak? Tok. Tok menyebut balak tadi. Kau masih ingat kisah Sul Ambiya? Kisah pada Nabi? Bala. Malapetaka zaman Nuh, Lut, Musa. Mengapa diturunkan? Umat-umat itu derhaka. Sombong. Bongkak. Lupa daratan. Maksiat. Jeliah. Tapi apa maksud Tok Adam? Mungkinkah kita juga akan merasainya? Apa Tok? Aku telah nampak bayang-bayangnya. Hidup kita bernafsi-nafsi. Berpecah belah. Pulau memulau. Maksud Tok Adam, kemarau yang melanda daerah kita ni kah? Entah. Kita wajib berikhtiar. Akhir-akhir ini berubah betul dia. Kadang-kadang terasa aneh dan ganjil pula. Tutur katanya, tingkah lakunya. Payah nak tafsir. Siapa? Tok Adam. Kenapa dengan Tok Adam? Aku tahu benar dia. Daerah ini, kampung ni hampir bersatu dengan dirinya. Tak salah kalau sejarah kampung ini adalah sejarah hidup Tok Adam sendiri. Dulu, nama kampung ini gah ke mana-mana. Kerana pengajian pondoknya. Semua atas usaha Tok Adam sendiri. Kerana semangatnya, orang datang dari seluruh ceruk rantau. Sungai Tuha.
jadi jalan penghubung sampan, tongkang, hilir mudi. Ha, pengkalan tu sibuk dengan orang datang dan pergi. Aku masih ingat semuanya. Tok Adam sekarang makin uzur. Aku tahu dia menanggung kesedihan. Kesian. Kehujurannya makin tambah. Tok Adam tu pun satu. Anak cucu tu ada. Si Fadil, si Khalil. Tu, semuanya hidup senang. Orang berada. Takkan tak boleh menumpang. Dah tahu badan tu, dari sehari ke sehari, bertambah uzur. Tapi berdegil. Tinggal sendiri-sendiri. Kalaulah ditakdirkan, sakit demam. Bukan itu soalnya, Umi. Mustahillah kalau macam dia tu tak fikir semuanya. Dia bukan tak berilmu. Dah tu? Kalau kita macam Tok Adam pun, sebesalah jadinya. Susah nak buat pilihan. Kiri salah, kanan salah. Nak tinggal dengan si Khalil. Apa pula kata si Bibah, si Fabil? Memang sebesalah. Mereka tu anak-anak. Takkanlah tak boleh faham perkara kecil-kecil ni. Kecil memang kecil, Umi. Tapi kita kena ingat juga. Setua-tua dan seuzur-uzur Tok Adam tu, dia masih ada pengaruh. Dia adalah sebahagian dari kampung ni. Saya harap segala muslihat yang kita atur minggu lalu akan berjalan dengan sehabis baiklah. Yang penting dari segala-galanya ialah kemenangan kita. Apa caranya, itu adalah soal lain. Saya yakin kaedah tu mesti berkesan. Kepala-kepalanya dulu kita tawan. Kita janji-janjikan. Kalau itu dapat kita buat, Kampung Ulu, Kampung Darat, daerah seberang, kaki bukit tu, tiga suku dalam genggaman kita. Pihak lawan takkan boleh dapat satu undi pun. Kalau dia dapat pungut 3-4 undi, itu dia dah kira nasib baik betul, Encik. Awak semua yakin? Siapa yang tak mahu kesenangan, Encik? Tak semuanya. Golongan muda mungkin. Tapi bagaimana dengan golongan tua? Golongan yang semacam kita ni. Pengundi-pengundi kaum ibu. Bagaimana pula? Golongan macam ni perlu cara yang halus dan lembut. Encik pernah kata dulu, politik tu penuh muslihat.
Kita tengok lengkoknya. Masukkan jarum agama dan kepercayaan. Timbulkan syak wasangka. Kalau ada soal-soal peribadi, kita bangkitkan. Mereka tu macam lalang aja. Kalaulah boleh, kita libatkan Tok Adam. Kan senang, Cik. Bukan senang. Perkara ini rumit. Memanglah susah sikit nak bawa Tu Adam dalam perkara-perkara macam ni. Hujahnya payah nak dipatahkan. Itulah kelebihan dia. Setiap katanya beralaskan ilmu dan akal. Sepatah dua kata yang keluar dari mulutnya sudah cukup untuk menawan hati orang. Cuba-cubalah Encik pengaruhi dia. Kalau Fabel juga buat begitu. Cik Alin! Kenapa ni? Kenapa kau, Encik? Ayah, Zizah ada kirimkan lauk-lauk sikit untuk ayah. Berikan salam, ya. Waalaikumsalam. Tujuan kami datang kemari ini ada hajat sikit, ayah. Saya nak minta bantuan, ayah. Bantuan? Apa dia? Kami nak minta ayah berikan ceramah sikit, ya. Ya, Tok. Ceramah. Tahu aku balai tu, ha? Mendresah tu dah lama kosong, dah lama usang, dah jadi sarang tikus. Masjid tu pun tak ada siapa yang datang. Dulu ialah pada malam-malam Jumaat kita ada baca kitab, bermuzakarah. Boleh kamu kumpulkan orang-orang kampung di masjid tu? Bukan begitu, ayah. Maksud kami, ayah bercakap, bersyarah, berpidato di atas pentas. Kempen. Ya, Tok. Kami minta bantuan Tok. Tok, Tok patut bantu Cik Khalid. Tak tahu aku. Kempen mengempen ni. Bukan susah, Tok. Tok datang aja. Berdiri di atas pentas, Tok bercakap sepatah dua. Gitu saja, Tok. Aku ni dah tua. Aku uzur. Sekali pun cukuplah, ya. Lagipun aku tak ada kepihak mana. Itu kerja kau orang semua. Aku tak mau campur. Jadi ayah tak mau tolong saya? Ayah sebelah Fabil dia. Kan aku dah kata, aku tak ada kepihak mana-mana. Aku tak ada menyembelah sesiapa. Saya tahu, ayah. Memang saya dah sangkakan. Fabil anak ayah. Saya ini cuma menantu saja. Saya faham, ayah. Mari kita pergi. Tak guna. Kita tak perlu minta bantuan dari siapa. Kalah, menang, puas hati. Boleh.
Minum, Ayah. Abang Fabil mandi agaknya. Semalam dia pejabat. Pukul 2 pagi baru balik. Ayah makan tengah hari di sini je lah, ya. Lagipun dah lama betul Ayah tak datang. Si Jamilah tu selalu tanyakan Ayah. Ayah, Abang Fabil dah bincang dengan Biba. Kami cadang nak ajak Ayah pindah dan tinggal di sini aja. Ayah pun dah uzur. Nak tinggalkan rumah pusaka tu. Nak tinggalkan pondok-pondok tu. Apa disayang sangat rumah tua tu, Ayah? Makan pakai Ayah tentu lebih mudah kalau di sini. Di sana tu Ayah seorang. Pondok-pondok kelilingnya dah kosong, tak berorang. Kalau sakit pening kan susah. Dah lama aku hidup sendiri. Sejak mak kamu tak ada, aku tak susah. Aku tak ganggu sesiapa pun. Bukan gitu, Ayah. Ayah dah tua. Kenapa harus dibangkitkan sekarang? Boleh jadi Ayah sukakan Abang Khalil. Patutlah. Orang tua macam aku ni dah tak berharga lagi. Dan aku tak mehak ke mana-mana. Balik ni. Marilah masuk, Tok. Tak apalah, Cu. Alah, Mila baru aja sampai, Tok pula dah nak balik. Seronoklah. Tok dah lama. Tok dah nak balik ni. Nanti Tok datang lagi, ya. Eh? Masuk pun tak nak. Mila pergi salin pakaian dulu, kemudian tuan makan. Macam-macam saya dengar. Apa dia? Cakap-cakap orang tentang kempen-kempen tu. Ha, kenapa? Katanya dah ramai sampai tak tegur siapa lagi. Apa sudahnya nanti? Nak menang. Awak tak cuba-cuba pujuk Ayah ke tadi? Dia Ayah Abang. Abang pujuklah sendiri. Saya ni siapa? Susah. Saya bukan apa. Menang pun menanglah. Tapi kerja buruk memburuk sesama sendiri itu. Tak ada cara lain yang lebih baik. Kalau awak nak tahu, itulah cara yang paling baik. Nak dapatkan pengaruh, nak dapatkan undi banyak. Cakap-cakap pun, Abang Khalil itu siapa? Saudara kita juga. Ipar abang sendiri. Sudahlah.
Awak mana tahu hal-hal politik macam ni. Ini kerja saya. Awak buat saja kerja awak. Jaga makan pakai anak. Biar cukup. Jaga rumah tangga. Jadi saya boleh lewat. Ada 2-3 kapal saya nak kena pergi. Ya, janji. Janji memang mudah untuk kita membuatnya, tuan-tuan. Janji boleh beri itu, janji boleh beri ini, janji sanggup buat itu, sanggup buat ini. Malah kalau tuan-tuan meminta bulan atau matahari, dia sanggup janjikan untuk tuan-tuan. Tetapi, apakah artinya janji-janji itu, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ianya hanya sekadar kata-kata yang kosong, kata-kata yang dilepaskan dari mulut dan dibawa oleh angin entah ke mana. Saya tak pandai berjanji yang besar-besar, tuan-tuan dan puan-puan. Malah saya tak berani berjanji kepada tuan-tuan. Saya hanya berani berjanji kepada diri saya sendiri. Saya berjanji, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya menang, saya akan laksanakan tugas-tugas saya dengan sejujur-jujur dan seikhlas-ikhlas. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan rakyat, kepentingan pengundi-pengundi saya, kepentingan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian. Kita bukanlah orang-orang yang sombong dan bongkak. Kita bukanlah orang-orang yang takbur dan riak. Tuhan pun murka kepada orang-orang yang bersifat begini. Kita tidak mendabik dada, melau, menjerit, mendakwa sebagai pembela rakyat. Ini bukanlah sifat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah kita memberikan kepercayaan kepada seorang yang melaungkan kebaikan dan kelebihan dirinya sendiri? Bolehkah, tuan-tuan dan puan-puan? Bolehkah? Kalau tuan-tuan masih mampu memberikan undi, memberikan kemenangan kepada manusia jenis ini, berarti tuan-tuan dan puan-puan menolongnya menjadi lebih mewah, lebih kaya raya. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan hidup dalam susah sampai bila-bila. Cubalah tuan-tuan fikirkan. Cuba. Saya tahu, tuan-tuan, kita telah ditohmahkan, telah difitnahkan. Begitu, begini. Tetapi kita tetap bersabar, tuan-tuan. Kita masih bersabar. Kerana kesabaran itu adalah sebahagian daripada iman, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya mohon daripada tuan-tuan dan puan-puan, agar jangan cepat termakan fitnah dan pesona. Sesungguh, fitnah itu lebih dahsyat dari membunuh. Tetapkan pendirian, saudara. Biarkan anjing menyalak bukit. Bukit tak akan runtuh. Sebaliknya, anjing itu sendiri akan tersungap-sungap hingga terjeli lidah. Apakah yang utama dalam satu perjuangan, tuan-tuan? Ya, kemenangan, bukan? Kemenangan saya berarti kemenangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tidak akan menang tanpa sokongan dari tuan-tuan dan puan-puan. Di sini, tuan-tuan, jangan kita persoalkan
kepalsuan. Kepalsuan tuan-tuan dan puan-puan. Menentang kepalsuan berarti memerangi sikap munafik. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang munafik itu adalah saudara kepada syaitan. Muslim. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa khabar, Dok? Baik. Nak ke mana kau ni, Muslim? Nak cari rezeki, Dok. Saya tahu, Dok. Hati saya pun dapat merasanya. Saya ikut setiap apa yang berlaku. Aku kesal bukan kerana mereka itu anak menantu aku. Tapi yang aku kesalkan disebabkan mereka, orang-orang di sini berpuak-puak. Aku dulu pun pernah berjuang. Aku berdoa siang malam supaya anak cucu aku dapat meneruskan perjuangan itu. Rupa-rupanya tidak. Tapi, Pak, bagaimana sampai rasa ini dapat tercium oleh orang putih? Susah nak membaca hati perut manusia. Pepat di luar, runcing di dalam. Mereka berasa bangga jadi tali bawang penjajah. Biar negeri terjual, mereka tak peduli. Telanjur kita berjual.